Johnson, a dream machine.샵은 뭐 경기력이 양쪽에서 오픈 공격 해결 능력이 있기 때문인데 수비 직후에 뭐 메가 선수 혹은 또 지하 선수가 이 역할을 너무 잘해주고 있습니다. 자, 메가 선수가 또 워낙에 직선을 잘 잡고 있는 선수고요. 3, 3번이면 알고 있습니다. 네. 특히나 라이트 후위 수비자들은 이 세트, 그러니까 패스 페인팅 수비를 항상 이렇게 에이스들은 어쩔 수 없는 게 내 앞에는 항상 높은 블로커가 많이 오거든요. 라는 얘기를 했습니다. 튕겼고 오른쪽 백업템 블로커 염에서는 그 정도 덩달아 밟습니다. 그러니까 이게 전관장이 다 공격력이 있기 때문에 구용사 네. 있어야 되는 너무 빨리 죽으니까 스윙을 할 수조차 없는 상황인 거고요. 넘기는 것조차 지금은 힘들어 보이거든요. 자, 그러다 보니까 지금 계속해서 이제 반격에 성공을 하고 있는 정관장이죠. 이쪽이라든지 엔드라인 쪽이라든지 라인 근처에 공이 떨어지고 있습니다. 어퍼 세대 tertimnas voli putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi langsung mencuri perhatian pecinta voli Korea Selatan sejak bergabung dengan tim Dayan Jungkwan yang Red Spark. Penampilan gemilang membuat namanya dielu-elukan. Pemain yang dijuluki Megatron itu menjadi pemain dengan torehan poin terbanyak untuk Red Spark dengan catatan 660 poin sejauh ini. Bukan hanya itu, pemain kelahiran Jember itu juga pernah 4 kali meraih title MVP pada gelaran V-League musim ini. Kini Megawati pun menjadi sorotan di negeri Gingseng. Tak sedikit media lokal yang mengulas tentang kemampuannya. Menanggapi performa apiknya di Korea Selatan, Megawati menyebut-nyebut nama pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Dia mengatakan Shin Tae-yong sebagai contoh pertukaran ilmu antara Korea Selatan dan Indonesia di bidang olahraga. Mungkin di pertukaran skill, kayak Coach Shin Tae-yong ketika dia pindah ke Indonesia untuk melatih timnas sepak bola Indonesia, jadinya pemain mendapatkan pengalaman, kata Megawati dikutip dari YouTube ASEAN Korea Center. Mega mengaku mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman berharga selama berkarir di Korea Selatan. Ia pun ingin membagikan itu kepada rekan-rekannya saat kembali ke tanah air nanti. Lebih lanjut, Megawati juga menyebutkan beberapa keuntungan yang didapatkan selama berkarir di Korea. Ia mengaku kualitas fisik dan tekniknya berkembang pesat. Setelah melakukan latihan dan menjalani kehidupan di Korea, ada perubahan latihan dan otot saya jadi lebih banyak. Body fat juga menurun dan ini pertama kalinya saya alami dalam hidup. Kemudian skill saya juga bertambah di sini. Pungkas Megawati Hangestri. Thank you.
Media blogger Red Spark Han Song Yi menyoroti Megawati yang istri Pertiwi yang menangis usai timnya menang atas Pink Spiders pada laga pertama putaran 6 Liga Voli Korea di Chungmu Gymnasium Daehyun. Megawati mencetak 19 poin saat Red Spark mengalahkan Pink Spiders 3-1 di V-League. Kemenangan ini membuat Red Spark sukses meraih 4 kemenangan beruntun dan memperbesar peluang ke babak playoff. Usai laga melawan Pink Spiders, Mega langsung menangis. Tangis pemain 24-an itu pecah setelah smash yang dilakukannya menjadi penentu kemenangan 3-1 Red Spark. Han Song Yi merupakan salah satu pemain Red Spark yang langsung menenangkan Megawati usai laga. Pemain veteran Korea Selatan itu berusaha memenangkan Mega. Lewat akun Instagram miliknya, Song Yi mengunggah foto Mega sedang menangis usai laga melawan Pink Spiders. Pemain 39 tahun itu mempertanyakan alasan Megawati menangis. "Hai Mega, kita menang, kenapa kamu menangis?" tulis Song Yi melalui Instastory-nya. Megawati kemudian menjawab pertanyaan Song Yi yang memperkuat timnas Korea Selatan di Olimpiade 2004 dan 2012. Megawati menyebut dirinya sebagai bayi. "Aku adalah bayi besar, Song Eunhee," respon Song Yi dengan menyebutnya sebagai Eunhee atau kakak perempuan. Percakapan mereka berdua menunjukkan bahwa Megawati dan Song Yi memiliki hubungan yang dekat. Bisa diartikan Song Yi berperan menjadi kakak Megawati di Red Spark.